jadi di video kali ini aku akan membuat kaldu dari tulang ayam homemade. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu tulang ayam, bisa bagian apa aja, bagian dada, paha, dan sebagainya. Kemudian sebagai bumbu aromatiknya aku menambahkan seledri, wortel, bawang bombay, bawang putih. Ini opsional ya, bumbu aromatik bisa juga ditambahkan serai dan sebagainya. Langkah pertama yaitu didihkan air sebanyak 1 liter. Kemudian kita masak menggunakan api kecil saja. Mungkin sebagian dari bunda sudah mengetahui tentang kaldu, dan ada juga bunda yang masih belum mengetahui tentang kaldu. Mengapa kaldu itu membuat gurih? Jadi di dalam kaldu terdapat 3 jenis senyawa MSG alami yang telah berhasil dideteksi mampu membangkitkan rasa gurih sedap makanan, yaitu glutamat, inosinat, dan gulanilat. Jadi biang rasa gurih sedap ini melengkapi 4 dasar cita rasa makanan yang sudah ada, yakni asin, manis, asam, dan pahit. Ketiga biang MSG alami ini merupakan senyawa asam amino bagian dari protein. Sehingga untuk menambah cita rasa dalam MPASI tidak perlu kaldu tambahan lain, kita bisa membuat kaldu dari sayur, ikan, dan tulang ayam ataupun daging. Setelah kaldu mendidih, kemudian didinginkan dan bisa disimpan. Jadi bunda bisa menyimpannya di dalam botol, di dalam plastik, ataupun wadah lainnya. Oke, selamat mencoba bunda. Di sini aku membagikan resep tentang membuat kaldu dari tulang ayam. Semoga apa yang aku bagikan ini bermanfaat ya. Jadi kali ini aku akan menyimpan kaldu tulang ayam ini di dalam plastik klip, kemudian aku letakkan di dalam chiller karena aku memakainya itu sehari sekali ataupun keesok harinya, jadi tidak sampai lama. Seperti ini ya, bisa juga disimpan dalam es cup atau dalam botol. Biar makin semangat upload video tentang MPASI, yuk bantu subscribe, komen, dan like. Kemudian sharing juga ya pengalaman tentang MPASI, dan request, bisa juga request kalian mau sharing tentang apa. Oke, see you on the next video ya. Happy watching.